Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang dalam dekat channel ni, masa korang ni kenal aku kan? Kan? Kau kenapa Glio? Kau tahu tak sekarang ni, Glio, dia suka masuk bilik aku tau. Aku tak tahu kenapa. Dia suka masuk bilik aku, lepas tu dia suka tidur dalam bilik ni. Sebelum ni, dia tak pernah, bukan tak pernah lah, macam jarang lah nak masuk. Glio? Glio? Okay, kita abaikan bahasa kucing dan sebagainya. Macam korang dah baca dekat title juga, hari ni video ni aku tak pernah buat tau. Aku langsung tak pernah buat video ni. Aku pun tak tahu kenapa aku tiba-tiba nak buat video ni. Sebab bosan kot kan. So kita buat lah. Aku ada TikTok. Okay, so kalau korang belum follow lagi TikTok aku, korang boleh follow tu satu. Oh, mesti korang pelik ke kenapa dia pakai benda yang macam bulat tu kan. Okay, so aku tengah sapu ubat dekat badan dia. Hari tu aku dah pergi klinik, lepas tu doktor cakap kalau sapu ubat tu jangan bagi dia jilat macam tu. So cara-cara aku cakap macam mana tak nak bagi dia jilat. Kucing kan suka dia jilat tangan. Lepas tu macam mana aku tak nak bagi dia jilat. Lepas tu doktor kata boleh beli ni. Ah, doktor memanglah dia memang suggest untuk beli je. Jadinya kita ni pun keluarkan duit lagi untuk belikan dia punya. Hey Cleo, aku tengah buat video tau. Kau jangan comel sangat boleh tak? Belilah benda tu, tak berapa puluh ringgit, 25 ringgit. Tak silap aku beli. So kena pakaikan dia dekat leher tu. Patutnya kena pakai yang kun tu kan. Tapi aku tengok kat internet, orang kata kalau pakai yang kun tu tak elok sangat. Lepas tu kucing macam tak selesa. Dia macam oh, yang ni dia selesa. Dia siap boleh tidur, buat jadi bantal lagi macam tu. So sebab tu aku kena pakaikan tu dulu untuk dia. Jangan bagi dia jilat ubat-ubat yang aku dah sapu dekat badan dia tu. Sebab ubat-ubat tu macam racun lah. Aku cakap kat doktor. Dan tu kalau dia jilat juga macam mana? Dia kata kalau si sikit tak apalah kot macam tu. Dia kata, doktor kata, bukan aku cakap. Okay, kita sambung. So kan kita ada TikTok. Lepas tu dekat TikTok sekarang ni kan ada macam-macam. Ada TikTok shop lah, ada apa-apa kan. Lepas tu aku tengok yang dekat ada bahagian save. Kita boleh save video macam dekat yang... Dia datang tu, nampak dia datang. Dia memang pantang tengok aku buat kerja dia ni. Dia datang. Aku sampai cakap. Cleo, daddy tengah buat video tau. Ni, nak masuk YouTube ke? Dia nak masuk YouTube juga. Tu tengok. Alah, tahulah famous. Kat TikTok orang kenal. Kat YouTube orang kenal bucuk-bucuk dia ni. Semua orang kenal awak dah sekarang. Hai, nama saya Cleo cakap. Hai. Bucuk-bucuk amai-amai balalang kupu-kupu. Apa adik mana nak nyanyak-nyanyak cucu. Cucu nyamak mana. Aku memang tak boleh. Kalau dah pegang dia memang tak jadi buat video. Nampak? Aku tak tahu pula yang TikTok ni boleh save. Kau faham tak? Sebab aku ni macam bukan suka explore sangat. Tiba-tiba aku ada tengok YouTuber lain buat. Dia react video yang dia save. Macam tu lah lebih kurang. So aku pun tak tahu sejak bila aku save video ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 video ni aku save. Aku tak tahu bila pula aku save. Dan waktu bila masa ketikanya aku tekan save tu, aku pun tak tahu. So jelah kita tengok sama-sama. Okay guys, so sekarang kejap. Okay, aku dah buka dah aku punya TikTok. Kalau korang boleh follow lagi aku punya TikTok, korang boleh follow Iqmal Noh ni. Korang kena tengok video ni. Aku nyanyi dengan Cleo. Kau tengok. Hari ni kawan nak nyanyi lagu Jung-Jung Inai bersama Cleo. Jung-Jung Inai Mak Ipung Raja Wali. Jung-Jung Inai Mak Ipung Raja Wali. Jung-Jung Inai Mak Ipung Raja Wali. Sepak tunggul inai berdara ibu kaki. Aku memang geram sangat weh dengan dia. Aku tak tahu kan sebab dia comel sangat. Jadinya aku okay. So kita tengok yang daripada bawah ni kot. Yang daripada bawah ni maksudnya, kalau video tu daripada bawah, maksudnya yang tu aku save dulu video tu. Okay. Hati-hati dengar ayat rukiah ini kerana jin sangat takut ayat ni. Bolehkah aku dengar weh? Aku duduk bersama seorang ni. Kalau dengar je tak apa kan. Dekat mana-mana pun ada jin kan. Boleh je kan. Dengar je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan ayat Al-Quran yang saya bacakan ini. Jika dalam tubuh anda ada gangguan jin atau sihir, maka insya Allah ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan ini akan menyiksa bagi kalangan jin yang ada di dalam tubuh anda. Ya aku takut lah. Dahlah dalam badan aku. Nak tengok ke tak? Aku rasa tak payah aku. Sebab aku duduk seorang weh. Bukan aku takut weh. Tak, dia takut tu takut. Sebab aku duduk seorang.
Takkan Cleo nak tolong aku kalau ada apa-apa kan? Nah, macam tu Cleo tahu apa je, dia tahu makan berak tidur je. Lepas ada seorang lagi atau tiga orang lagi, ah boleh lah kan. Yelah, kita tak tahu jadi apa-apa kan. So aku rasa better tak payah dengar lagi ayat ni. Aku rasa lah, okay, kita pergi kepada video seterusnya ni. 12.9 million. Kita tengok yang ni. Okay, ini by the way, ini video funny animals. Okay, haiwan yang kelakar-kelakar. Baik, sebelum kita tengok. Burung. Burung tu terkejut ya. Apa yang kacau dia tu? Kucing ke? Oh, ah, kucing. Bunyi anjing tu macam tu eh? Macam tu. Oh Allah, apa benda? Wih, lah. Tak, ini tak funny. Dia macam terkejut bila tengok tiba-tiba kan. Tak, dia macam aku tak sempat nak gelak sebab dia laju sangat. Itu bukan babi ke weh? Ini babi weh. Weh, babi. Babi hutan kan? Wih, wih. Okay, faham? Kucing. Ha? Monyet tu. Monyet tu terkejut sama, bongok. Sekejap. Tengok muka monyet tu. Boleh geng aku. Wih, anjing. Kita ada yang seluar. Orang tu paha bodoh. Dia boleh buka ke botol? Hai, dia menarik. Betul-betul kat bontot. Okay. Apa ni? Apa ni? Kenapa tu? Kenapa tu? Video ni dia cepat sangat tau. Jadi aku tak tahu apa yang aku react. Tapi ada yang kelakar. Okay, seterusnya. The Jack Russell Terrier is a small breed of... The Jack Russell Terrier is a small breed of dog. So, dia ni anjing yang memang kecil. Badan dia memang kecil. Baka anjing ni memang kecil. Okay. That was originally bred for hunting foxes in England. Oh, kalau dekat England, dia ni memang khas untuk memburu. Anjing memburu. It has been strictly bred for hunting since its beginning in the early 1800s. Okay. While the Jack Russell Terrier is a small breed, they are not to be underestimated. They are tenacious, bold, and courageous dogs that have boundless energy and enthusiasm. They kenapa aku save ni? Dia kenapa aku like? Energetic dogs with a strong desire to work. This breed is happiest when given companionship and a job to do. Digging is normal. So anjing ni dia memang anjing memburu daripada tahun 1800 lagi anjing ni yang aku baca ni lah yang dia bagi tahu ni. Lepas tu anjing ni memang aktif lah. For a Jack Russell, especially if they decide it is their job to free your yard from rodents. Ooh. Hunting ability is bred into them. Oh, nampak tu weh. Ini kalau dia gigit buntut ni mati weh. Nature, the desire to hunt combined with a high energy level makes training a must. Eh, comel. Comelnya. Because they are baying terriers, Jack Russell can be vocal. However, these dogs are alert and make good watchdogs. There's Tu kalau digigit tadi tu. Also makes them ideal. Tak pergi sekolah kau weh. For homes with limited space. But while the Jack Russell Terrier is a wonderful companion dog, they may not be suitable for Kenapa dia gali buntut? Families or individuals. Their strong prey drive can make them itulah aku cakap babi tadi tu. Itulah khinzir tadi tu. Suitable for smaller animals such as cats, squirrels and rodents. The Jack Russell Terrier is a small breed. So kita pergi kepada video seterusnya. Ni video ni aku tak tahu kenapa video ni jadi macam ni. Sebab ini video yang sangat random. Faham tak? Tiba-tiba je aku tengok. Jadinya muka aku pun macam apa ni? Apa
apa ni? Macam tu eh. Aku tak tahu kenapa sebab, dan aku pun tak tahu kenapa aku save video ni. Faham eh? Sebab tu video ni jadi macam kenapa ni? Video apa ni? Macam tu. Aku pun tak tahu video apa. Adik tu tak ada kaki. Budak tu ada kaki. Dan tu kenapa budak tu jalan kat situ? Sejak bila pula aku save dan like ni? Beruang? Ha? Wih, pandainya. Wih, itik tu bagi ikan makan ke? Wih, ni bijak sangat ni. Okey, ni beruang. Ha, ni. Ha, wih. Kan aku cakap, haiwan ni macam tak ada akal, tapi dia ada akal sikit. Ha, macam tu. Zirafah? Binatang yang kecil kat bawah tu aku tak tahu apa nama dia. Ah, tu bukan arnab ya. Nak cakap arnab bukan arnab. Rusa bukan rusa. Dia bagi benda tu dekat zirafah untuk makan. Bagus. Oh, baiknya kucing. Weh, kucing tu bagus weh. Kan aku cakap. Macam tu kan aku cakap. Kau ingat tak aku cakap apa tadi? Kucing ni kalau kita tengok tadi, dia tengok budak tu macam pegang tau. Pegang benda yang panas tu. Yelah, microwave oven tu memang panas. So nanti budak tu boleh melecur. Kucing tu diri digigit dengan budak tu. Cakap jangan. Tapi dia tak boleh cakap. Dia buat dia pun macam tu. Baby tu pun satu. Macam tu pun macam akal dia sikit lagi kan. Jadi kucing tu pun gigit tangan dia supaya baby tu tak pegang benda panas. Anjing. Wih, baiknya wih. Kau nampak tak dia selamatkan budak tu. Aku rasa tu tuan dia tau. Dia takut budak tu lemas. Ni apa ni? Beruk. Beruang tu selamatkan burung. Aku excited betul lah tengok video macam ni. Okay, anjing, kucing. Wih, anjing tu bagi kucing tu makan wih. Ditengok je wih. Anjing bawa ikan masuk kolam pula. Wih, bagus no. Apa tu? Kerbau tolong katak pula ni, bukan katak. Kerbau tolong kura-kura. Kerbau apa tu? Kerbau lah. Anjing tolong kucing lemas. Bagus ni. Wih, aku macam nak nangis lah tengok. Aku tengok lah weh. Binatang dengan binatang pun sayang kawan dia, kau faham tak? Walaupun dia bukan sama jenis macam tadi kerbau dengan kura-kura. Ke tak logik tu? Kerbau kura-kura. Mana ada kawan, mana dia lahir daripada ibu yang sama, kau faham tak? Tapi macam itulah, manusia pun kadang-kadang. Yelah, ada manusia baik, tapi ada juga manusia perangai macam anjing. Ini memang unbelievable. Apa anjing bagi minum susu dekat kambing? Wih, Allah, aku nak nangis. Wih. Apa tu? Apa tu? Dia tolong. Wih. Apa ni? Dah kenapa tadi? Ni apa ni? Helang, helang nak makan. Ha, patut. Kau nampak tak? Ada orang nak makan kawan dia, dia tolong ah. Kau bayangkan, bagus ni haiwan ni. Okey, ni apa ni? Apa ni? Kucing. Okey, CAT cat, kucing bukan cat ya. Wih. Kena lempang sekali. Kena lempang sekali senyap. Kau bayangkan macam tu sepatutnya muka si gemuk ni. Tapi dia macam, dia pun tak boleh cakap kan. Dia tu masuk air lah. Apa engkau? Kenapa? Kucing tu tak buat apa pun. Drama.
anjing. Ha. Nampak tak dia nak takutkan kucing? Kucing tak situ je. Kucing mengadung anjing. Tak bergerak anjing tu ya. Tak bergerak anjing. Kuda. Kuda tu nak cakap tapi tak terucap. Kenapa dia duduk kat makanan aku? Abang kau? Kenapa anjing dalam video ni? Semua play victim ni. Jadi kawan-kawan korang yang play victim tu semua anjing ya? Nampak? Roh ke cakap. Dia yang cari gaduh. Kucing tu pertahankan diri je. Nah, ini okey lah yang daripada kucing yang tadi tu dengan anjing tadi tu. Dia yang cari gaduh. Kucing tu tak buat apa-apa pun. Kan dah kena. Oh my god. Kena terajang dengan kucing. Wow, bagus ya kucing tu. Okey, ni video keberapa? Okey, ada dua lagi. Ada dua lagi, kita pergi yang ni pula. Yuk temenin aku beberes kamar mandi. Kenapa aku save video ni? Aku tak tahu kenapa aku save video ni lah. Udah kotor banget soalnya. Sekalian kita refill-refill sabun dan juga refill hand. Ini bilik air ke taman permainan ni, weh? Lihat gak sih sampai udah kayak... Oh, ni video dia bersihkan dia punya bilik air lah. Wih, bilik air dia besar, Mat. Itu banget. Tapi aku akan bersihin sampai Bilik air dia ni benar-benar mengkilap kayak baru. Okey, faham. Wow. Wih, orang kaya ni, wih. Tengoklah bilik air dia. Tuh kan, mengkilap kayak baru lagi. Berkilap. Senang banget rasanya kalau habis bersih-bersih. Sekarang tak masalahnya kalau aku tak bersihkan pun tandas besar ni. Aku panggil orang je kan. Refill sabun-sabunan dulu. Aku tengok sabun dia, wih. Macam nak buka Watson. Best ni, weh, tanda rumah besar macam tu boleh main badminton. Ajak kawan-kawan kan? Ah, 5 orang, 10 orang main dalam tu main Mobile Legend. Bagus juga. Buat kerja sekolah pun boleh, weh, dalam ni. Wow. Woi, apa benda tu? Ulilin. Shampoo badan. Body scrub. Shampoo badan lagi. Bath bomb. Amboi. Aduh, itu apa pula? Oh, masuk kat situ ke? Isi lagi. Oh, tu yang air dia jadi biru. Bakul baju. Ni apa pula? Apa tu? Kulit harimau. Tuala ke? Amboi, tuala dia. Corak-corak harimau. Siapa yang disini aku ni? Tim pakai handuknya sekali pakai doang. Jadi kalau habis mandi, itu langsung diganti handuknya. Nggak dijemur. Kau faham tak dia cakap apa? Dia cakap lepas mandi, dia biasanya guna satu tuala. Satu tuala tu lepas tu basuh. Kau faham tak? Kau faham tak cakap aku? Kan kita biasanya guna tuala kan macam seminggu sekali kan baru basuh. Ataupun dua minggu sekali baru basuh kan. Nah, macam tu. Dia tak. Lepas dia mandi, tuala tu basuh, dia ambil tuala baru. Kau faham tak? Tuala badan, tuala badan. Ini bukan tuala badan je ni. Tuala kepala, muka semua ada ni. Sekali guna, maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kau faham tak? Sekali dia mandi, dia tak pakai dah. Lepas tu dia basuh. Dia pakai yang tuala baru pula lap esoknya. Lagi, kalau yang sama komen di bawah.
habis udah kotor beberes, karena aku mau mandi pakai sabun Scarlett yang freshy. Gila ya, aku tuh bisa ngabisin sabun Scarlett itu 4 botol cuma dalam 2 minggu. Secinta itu, sesegar itu. Dia pakai sabun 4 botol weh, berapa minggu dia kata 2 minggu eh? 2 minggu 4 botol dia pakai weh. 4 botol ke sebotol tadi dia cakap. Dia kata apa tadi, jap? Jadi kalau habis mandi itu langsung diganti anduknya, nggak dijemur ini lagi. Ini luar biasa nih. Kalau yang sama komen di bawah. Habis udah kotor beberes, karena aku mau mandi pakai sabun Scarlett yang freshy. Gila ya, aku tuh bisa ngabisin sabun Scarlett itu 4 botol cuma dalam 2 minggu. Secinta itu, sesegar itu. 4 botol 2 minggu. Aku yang dekat dalam tu sekecil macam tu tu 3 bulan weh tak habis-habis. Ke aku yang tak suka mandi. Itu. Aku mandi hari-hari tau. Selain sabun, scrub yang coffee-nya dan juga sampo yang Jordanian sea salt itu benar-benar enak banget wanginya. Yang belum cobain, cobain dulu, gak akan nyesel. Kenapa aku tengok ni? Tapi dia macam best juga eh. Ah, tu tuala dia. Tu tuala tangan. Tuala tangan lain, badan lain. Wow. Lotion. Terakhir, udah wangi banget abis mandi, tinggal pakai body lotion dari Scarlett. Biar kulit aku putih, cerah, dan segar. Wow. Wanginya juga awet banget di badan. Pokoknya kecintaan aku adalah yang freshy sih, jujur. Lihat deh before afternya beda banget kan. Langsung buruan sekarang capcus buruin sabun Scarlett. Akhirnya selesai juga. Wih, bila air dia. Bersih, kinclong, wangi, dan rapi. Kinclong. Sekarang giliran kalian nih yang masih pada males beresin kamar mandi, yuk beresin kamar mandinya. Dadah, semoga kalian suka. Wow. Bilik air dia weh. Ini macam bilik tidur ni. Ya Allah bestnya. Weh besarnya. Macam-macam ada. Wow. Siap ada apa tu? Eh tanda si comelnya. Wow. Bestnya. Ya kalau macam ni aku nak mandi hari-hari tak nak keluar tandas weh. Wow ada bathtub. You temenin aku. Okay ini pula. Kenapa ni? Kenapa ni? Bukti Squidward ternyata Kraken. Apa ni? Bukti Squidward? Yang aku tahu Squidward je. Apa tu? Sailors live so oh my god. Meremang ni bulu rumah aku. Kenapa macam tu? Kraken ni apa weh? Kraken. Tidak bisa berkata apa-apa, hanya bingung dalam pikiran yang berputar. Squidward tu gurita atau cumi-cumi? Kraken apa? Okey, kraken tu apa? Mitologi haiwan gaib semacam gurita raksasa. Kak katanya LBH gede dari Titanic. Oh, kraken tu haiwan, bukan haiwan. Ah, betul lah, haiwan gaib semacam gurita raksasa. Maksudnya macam kraken tu macam haiwan raksasa lah, monster lah lebih kurang dalam mitologi. Mitologi tu macam mitos kot, macam benda yang macam tak wujud sebenarnya. Itu macam tuangeng, angan-angan macam tu lah. Dan saiz dia lebih besar daripada Titanic. Oh my god, lebih besar daripada Titanic. Faham? Kenapa aku save dan like video-video macam tu? Masalahnya video ni je yang aku save. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 video je aku save. Aku pun tak tahu. Aku tengok TikTok petang tadi. Lepas tu aku tengok, eh apa benda ni kan, banyak-banyak ikon dekat atas tu. Rupanya ada yang video aku save rupanya. Macam tu. Oh, so kalau kita boleh tengok video orang, kita boleh save lah video orang tu. Faham, faham? Nak dia jadi keceritanya macam tu. Okay lah guys, aku rasa sendiri dulu. Aku tak tahu lah video ni jadi video apa pula. Macam mengarut dah video ni. Macam tu, inilah video paling random yang aku pernah buat. Tengok video random yang ada dekat TikTok. Random tu apa? Random tu macam video yang tiba-tiba macam tu kan. Tiba-tiba kita tengok video macam tiba-tiba lalu kat FYP. Tapi aku buat video kat YouTube. Okay guys, kalau korang nak lagi video macam ni, korang komen dekat bawah. Okay, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.